bener-bener rame banget, guys. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung aja ikutin keseruan kita hari ini di Surabaya, guys? Aduh, Gusti, Lada, Amina-Mina, guys. Wow, pedasnya, guys, ke ubun-ubun ngajilangin Edun, guys. Surabaya, Surabaya, ke Surabaya. Sekarang kita mau makan di Soto Buntut Cak Khairul. Ini rame banget. Hampir bener? Semua orang dari Jakarta selalu mampir ke sini, guys. Nih, lihat nih, guys. Panci sotonya gede banget. Dan kuah sotonya tuh di sini membuat aku pengen makan. Lihat sebanyak ini, guys. Dan ini selalu habis dalam satu hari. Aduh, Gusti Edun pisan, guys. Lihat, guys, ya. Ini buntutnya, guys, tempatnya aja tuh, guys. Ini kayak model loh, tinggi gede banget, guys. Eh, makannya pakai apa ya? Lontong apa buras atau apa? Nasi bisa. Nasi. Iya. Aduh, gak sabar banget, guys. Apa aja deh yang penting kita makan deh sekarang. Ini aromanya, guys. Guys, ini Endul. Kill. Surendul, tak induk Endul, munah. Iya, duduk ke meja, duduk ke meja cepetan, yuk lapar. Hola, 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 hola Surabaya. Sesuai janji kita akan mencicipi kulineran nikmat di kota Surabaya. Yeay, kita mau makan soto buntut nih, guys. Yang nggak boleh kalian lewatin kalau ke Surabaya. Nah, sekarang kita lihat dulu aja yuk cara masaknya, guys. Let's go! Gini nih cara bikin soto buntut yang super hits itu, guys. Kita masukin nih garam dan kecap asin di mangkok. Terus kita pilih deh daging buntut yang super gede-gede banget. Wui, tinggali guys, kuah sotonya banyak banget. Sampai pancinya gede banget, guys. Terakhir kita tabur seledri dan bawang goreng. Wow. Eits, gak cuma ada soto, ada juga nih buntut dan iga goreng penyet. Buntut iga yang sudah disiapkan ini dicelupkan dulu ke air bumbunya yang sudah bercampur bawang putih. Kalau udah dimandikan, air bumbu. Buntut dan iga kita goreng di minyak yang panas banget membuncah. Widih, minyaknya ini loh. Wih, segernya. Goreng sambil dibolak-balik, guys, biar matangnya merata. Kalau udah matang, kita tiriskan. Terus disusun di atas piring. Ya guys ya, ini tuh jadi terkenal banget. Hampir semua orang kalau dari Jakarta mampir ke sini. Lihat dong, Ces, buntutnya segede apa. Aduh, guys. Lihat, guys. Lihat tuh. Tapi emang bener, guys. Aromanya luar biasa banget. Aku mau seruput kuahnya mas-mas ya. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kuah, aduh, membuncah di rongga mulut aku, guys. Aduh, Gusti. Guys, baru bumbunya aja ini loh, gurih banget. Sama rempah-rempahnya juara, guys. Aku suka banget, guys. Kita anclomkan dulu ke sini ya. Aduh, rindu pisan, Gusti. Celurutkan, Mas Dimas, cepetan. Gusti. Biar makin lada, kita kucurkan dulu nih, guys, pakai sambal. Eits, jangan lupa kucurin juga jeruk nipis di atasnya. Okay, ya? Buntut satu aja ribet banget, guys, makannya kan. Ini buntut terkenal, kita melakukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wui, ngarui, guys. Aduh, Gusti. Aduh. Guys, ini buntutnya juara banget. Langsung dia melepaskan diri dari tulangnya, Mas Dimas. Bener kan? Gak bisa, guys, makan gak pakai nasi tuh kayak kurang nampol. Siap. Saatnya kita racik. Bener, guys.
Kita tuang sambelnya ya. Uy uy uy, soto buntutnya siap membuat bibir bergetar, guys. Kita porocotkeun ini, guys, celurutkeun ya. Udah lama banget, guys. Wah, kita uak-uak dulu, guys. Tuh. Gokil sih. Ini sih gokil sih. Ini gimana makannya coba, guys? Ya ampun. Mesti kita belah diri dulu, guys. Wow. Aku, guys, mau kucurkan si kuah cabai ini, guys. Iya. Ini kuahnya kesini. Gokil sih. Kuahnya enak banget, jujur. Sambalnya pedes banget, sumpah. Jujur. Kayak begini. Yuk, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hui hui, aduh Gusti, lada guys, jujur, ini ngenak banget guys. Ngenak banget, ampun guys, ini guys. Adalah saat dimana kita bersyukur. Kenapa emang? Ini makanannya endus, rendu. Duta, kendul, kendul, ngenak banget guys. Nah, wow. You guys lihat, buntutnya. Tuh guys, aduh ampun. Buntutnya langsung ngeglosor nih ke lambung dan usus 12 jari aku menyambut dengan hangat. Aduh, ini ancaman. Sob, buntutnya tuh benar-benar ancaman banget, guys. Endol, surendol, tak kendol-kendol, munak banget, guys. Yes, ada yang menarik sini. Wow. Dia itu punya buntut yang digoreng. Dan ini guys, aroma gorengnya buntutnya tuh gak bau amis sama sekali. Ini kayak keranci-keranci gitu ya guys. Ya, udah ini lepas, udah guys. Pada melepaskan diri dari tulangnya guys. Let's go. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, buntut goreng penyetnya ngenah banget. Pantesan aja di sini selalu rame. Parah guys, ini sih ancaman. Wow. Aduh Gusti. Guys, jujur ya, ini tuh buntutnya ngenah pisan. Sama permukaan buntutnya tuh dia tuh benar-benar kayak lembut banget dan dia tuh enggak ada perlawanan sama sekali di mulut. Coba kita cocol ke kuahnya yuk. Tuh, coba cocol, Ces. Lihat serenya ini, guys. Kiss me like you mean it. Gokil sih. Ingat nih, guys, dengan pasrahnya si daging melepaskan diri dari tulangnya. Wah, dalam sekejap tapi langsung sirna. Tiban kuah anget-anget, guys. Tuh. Belum afdol rasanya kalau belum dimakan pakai nasi. Wui, wui, wui. Aduh, Gusti. Ini soto dan buntut penyetnya benar-benar bikin gagal move on. Endol, surendol, tak kendol, kendol. Next, kita punya yang disambelin. Coba cobain dulu, guys. Wah, gokil sih. Aduh, ini ancaman banget sih, guys. Lihat guys, sentuhan cabai di buntutnya guys, gak nanggung-nanggung ya. Wow. Aduh. Ini sambel dibuntutin atau buntut disambelin guys? Bener guys. Ya? Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ngajelegur endol surendo tak kendol-kendol, ngunah. Aduh, Gusti, lada, abina-abina guys. Pedesnya guys, ke ubun-ubun ngajelangin edun guys. Dan dia, yang seru tuh ya, dia tuh pedesnya ada asemnya. Mungkin karena sambalnya pakai tomat, ya. Pakai tomat. Tolong, please. Kasih perhatian. Semuain. Semuanya aja. Gokil. Kita makan dulu nih, pakai nasi ini guys. Aduh Gusti. Kita uak-uak dulu guys. Udah lama gak begini kan guys? Orang edunkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngenah pisan. Ini sih ancaman guys. Sambelnya bikin aku gak bisa berhenti ngunyah guys. Pokoknya nih ya, kalian harus coba makan buntut goreng penyet di sini. Total. Endol guys. Endol, kita lanjut makan-makan lagi tetap dibikin lapar. Lapar terus! Masih di Surabaya dengan segala surga kulinerannya di sini. Ada sate pakai bumbu kelapa. Penasaran gak sih guys? Tetap dibikin lapar.